aku ceritanya lagi pengen beli tuh. Aku lupa bawa duit. Oh iya iya, Mbak beli dong Mbak. Oh iya silakan, mau dipilih yang mana? Yang ekstra pedas Mbak. Ayo yuk kita mulai bagi-bagi bingkisan yuk. Ayo. Wih, untung mataharinya belum terbit ya. Iya. Wih, bagus banget. Udaranya sejuk lagi. Kita sambil main-main yuk. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bilkis. Game yuk. Jangan lupa subscribe ya guys. Aku cantik ya. Hele, kakak. Serakulah. Strawberry, pasti enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Enak banget. Wow. Masak apa ya buat nanti? Nah, beres. Tinggal nyuruh anak-anak kali ya ngundang-ngundang ininya. Nanti orang-orangnya, coba. Rahel. Ayah. Iya, ada apa? Ada apa ya? Kalian berdua ngundang orang gih buat kesini nanti syukuran. Oh iya, sebentar lagi syukuran ya. Iya, tuh mama lagi masak-masak. Ya udah sana kalian undang ya, nanti suruh kesini. Ayo deh, kita ngundang-undang. Ayo. Undang teman-teman kalian juga kalau mau. Oh, si Sila sama si Ziyama lagi pulkam. Teman-teman kamu aja ya, dek. Oh, oke aja. Yaudah ya, kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ngundang orang, mah. Oh, yaudah hati-hati ya. Iya, mah. Iya, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Let's go deh, kita ngundang orang. Iya, Pak. Nanti rumah kita jadi rame ya? Iya dong. Yuk, ayo. Dek, kita ngundang di sini dulu ya. Oke aja, Kak. Kamu ke tukang situ, kamu ke nenek itu, aku ke sini ya. Oke, Kak. Aku ke sini ya, Kak. Iya. Misi, Mbak. Iya deh, ada apa? Ini aneh satu. Oke, harganya 5.000. Ini uangnya. Terima kasih. Iya. Nah, ini dia. Nenek, permisi. Iya deh, mau beli apa? Nek, aku itu mau ngundang nenek syukuran di rumah aku, Nek. Loh, syukuran di mana emang alamat rumahnya? Nenek tinggal ke pantai aja, nanti di dekat situ juga ada rumah aku kok, itu yang baru itu, Nek. Pedagang lain juga diundang kan? Iya, Nek, diundang, nanti datangnya bareng-bareng aja. Oh, iya deh, terima kasih ya. Iya, Nek. Mbak, nanti datangnya ke syukuran rumah aku. Oh, yang rumah baru di dekat pantai itu ya, Dek? Iya, Mbak. Nanti datang ya, Mbak. Oke, Dek. Terima kasih ya, Dek. Iya, makasih, Mbak. Dek, udah belum? Udah, yuk, Kak, ke yang lain. Iya, yuk. Mas, misi, Mas. Iya, Dek. Ada apa, Dek? Mas, nanti datang ya ke acara syukuran rumah aku, Bang. Itu di dekat pantai. Oh, yang rumah baru itu. Iya, Bang. Oke, Dedek. Terima kasih ya. Iya. Lanjut, Dek. Lanjut, Kak. Kak, ini aku aja deh yang bilang. Iya. Kakak ke sebelah ya. Oke, Dek. Mbak, misi, Mbak. Iya deh, ada apa? Mbak, nanti datangnya ke syukuran rumahku itu yang di dekat pantai itu. Oke, Dek. Bentar. Kok aku kayak kenal ya sama kamu? Iya, kayak kenyal. Oh, ini Mbak yang ngasih tahu alamat itu ya? Oh, ini adek. Rumahnya udah dibeli, Dek. Udah dong, Mbak. Wih, bagus rumahnya. Ya, bagus, Mbak. Alhamdulillah. Yaudah, Mbak, nanti datang ya. Oke, Dek. Yaudah, aku pamit dulu ya. Oke. Iya, Mas, nanti datang ya. Oh, iya, Dek. Siap. Kak, ayo, Kak. Oke. Tinggal dua lagi nih, Dek. Bang, ntar datang ke syukuran rumah saya ya, itu yang di dekat pantai. Oh iya deh, siap. Misi, Kak, Mbak.
Iya. Mbak, cuman mau bilang nanti datang ya ke acara syukuran rumah saya. Itu Mbak, rumah yang di dekat pantai. Iya, Mbak, yang di situ itu loh, yang baru dibangun. Oh, rumah baru itu udah ditempatin toh. Iya, Mbak, udah sama aku. Oh iya iya, nanti saya ke sana ya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Iya, udah deh, kita pulang yuk. Ayo. Sore hari kemudian, acara syukuran pun akan segera dimulai. Eh Mbak, tahu nggak Mbak yang beli rumah itu anak kecil tahu? Ah anak kecil, masa sih? Pada ngomongin apa ya yang di depan? Oh jadi waktu itu dia nanya rumah ke kakak kak. Iya waktu itu dia nanya alamat ke saya, terus kayak kasih tahu deh. Ya bapaknya juga gitu deh, kelihatannya kayak orang kaya gitu. Oh. Iya kalah ya Bu ya, kita sama anak kecil aja udah bisa beli rumah sendiri. Iya iya, aduh. Ah, pada ngomongin rumah tuh. Pengen deh saya jadi anak kecil itu. Iya, saya juga pengen. Ya, Mbak, Bu, rezeki mah udah ada yang ngatur, Bu. Oh, iya juga ya. Iya juga. Bersyukur aja lah. Udah yuk, udah jalan-jalan. Ntar aja acara syukurannya udah dimulai. Iya, yuk, jalan-jalan. Let's go. Wih, banyak banget ya. Iyalah deh acara syukuran mah. Wih, enak nih kayaknya. Taruh ya sayang, itu buat orang, nanti kalau buat kamu ada lagi di dalam. Oh iya deh mah ya. Wih, ayo dibeli. Ade. Oh iya, mana yang tadi kalian undang kok belum pada datang? Mungkin sebentar lagi kali ya, lagi di perjalanan. Oh. Lahir. Eh teman-teman Rahil masuk aja. Oh oke. Okay. Rahil, hai teman-teman, makasih ya udah dateng. Yaudah kakak tinggal dulu ya, kakak mau ke kamar dulu. Oke okay, Jeka. Suara aku serak banget nih. Minum dulu deh. Ayo teman-teman masuk dulu. Rahil, rumah kamu ramai banget ya. Iya kan lagi syukuran. Wih, kata aku semoga berkah banyak tamu. Oh iya, amin. Kan katanya kalau banyak tamu banyak rezeki. Iya. Eh teman-teman main jual-jualannya di sini tuh, tapi jangan diambil beneran. Oh iya deh iya. Aku beli ya ceritanya, tapi jangan diambil beneran. Iya jangan diambil beneran. Aku ceritanya lagi pengen beli tuh, ya aku lupa bawa duit. Oh iya, Mbak beli dong Mbak. Oh iya silakan, mau dipilih yang mana? Yang ekstra pedas Mbak. Yang benar nih ekstra pedas atau kepedasan? Iya. Ya, aku mau beli lupa bawa uang. Bentar ya Mbak. Eh kamu kenapa kok di situ aja? Aku mau beli lupa bawa uang. Ya udah yuk aku beliin. Serius. Wih ramai banget ya. Iya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah rumah kita dikunjungi banyak tamu. Semoga berkah ya. Amin. Ya udah, Mama tinggal ke dapur dulu ya. Mau beresin dulu takut berantakan. Iya, Ma. Itu yang punya. Bu, rumahnya gede banget, Bu. Wih, megah banget, Bu. Hehehe, iya, alhamdulillah. Wih, saya pengen nih punya rumah kayak gini. Amin, Bu. Amin. Yaudah, ya tinggal keluar dulu ya. Nemenin tamu-tamu. Oke aja ya. Bang, ini gitarnya enak banget, Bang. Oh iya, yang nyanyi bisa ya. Gitarnya enak. Masa bohongan, yuk ikut aku beli. Ya udah deh, Mbak, ekstra pedas 2 ya. Oke, ini
buat syuting. Acara syukuran pun sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau datang ke acara syukuran rumah saya. Sebagai rasa syukur saya akan membagikan bingkisan ini ke kalian-kalian semua ya. Terima kasih ya sudah datang. Iya Pak, sama-sama Pak. Iya Pak, sama-sama. Yaudah, kalau begitu saya langsung aja membagikan bingkisan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngantri di belakang terlebih dahulu. Oh, oke, Pak. Oke. Pak, yang namanya Rahil yang mana sih? Oh, yang namanya Rahil. Hihi, aku, Kak. Oh, kamu pintar banget sih, kecil-kecil udah bisa beli rumah sendiri. Hihi, iya. Katanya pakai duit persenan juga ya. Kok bisa sih sebanyak itu kamu ngumpulin? Hihi, nggak tahu, lagi dapet aja gitu banyak. Iya, alhamdulillah lagi rezeki. Oh, iya, alhamdulillah. Ayo yuk kita mulai bagi-bagi bingkisan yuk. Ayo. Makasih ya, Dek. Semoga rezekinya ngalir terus, Dek. Amin. Makasih ya, Pak. Iya, Dek, pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Iya. Ini bingkisannya. Wah, makasih ya, Bu. Ini bingkisannya. Nih, buat Adek. Ya, makasih ya, Bu ya. Ya, ayo siapa lagi? Dek Manis, semoga kamu tambah cantik ya. Rumahnya juga bermanfaat ya, Dek ya. Iya, makasih ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Yo, pamit pulang dulu, yo. Iya, Pak. Yo, Bro, pulang yuk. Wih, bingkisannya ini kayaknya penuh isinya. Iya, deh, yuk kita pulang duluan. Dek, semoga rumahnya ini nyaman ya, Dek, kamu tempati dan membawa rezeki yang banyak. Amin, makasih ya, Kak, waktu itu udah nunjukin alamat rumah ini. Iya, sama-sama. Makasih ya, Pak. Ibu, nih buat Ibu, Bu. Makasih ya, Bu, ya. Yaudah, aku pamit pulang dulu ya. Iya, Kak, jangan lupa main ke sini ya. Siap, Dek. Rish, maju. Oh iya, yuk kita maju. Ini ya, Dek. Wah, makasih ya, Bu. Makasih, Pak. Ya. Wih, Adek, semoga rumah Adek ini menjadi rumah yang membawa berkah ya, Dek ya. Amin, Kak. Amin. Makasih ya, Kak, doanya. Amin. Makasih, Kak. Iya, kalau gitu Kakak pamit pulang dulu ya. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali. Nis, giliran kita, yuk maju. Hihihi. Oh, Caca sama Lisa nih sebentar. Tante ambilkan bingkisannya dulu. Lah, kok bingkisannya udah habis sih? Oh. Hah, habis? Bukannya tadi masih banyak? Wih, Mama kayaknya bikinnya kekurangan deh, kedikitan. Ya, Alis, gak dapet bingkisan kita. Ya. Udah, gak apa-apa. Nanti kalian makan aja ya di rumah Rahil ya. Iya, nanti makan di rumah Rahil aja ya. Serius, Tan? Iya. Yeay, asyik. Ya, guys, kita main. Iya. Guys, ntar mau gak nginep di rumah aku? Boleh kan, Ayah, Mama, mereka nginep di rumah aku? Iya, boleh. Wih, mau deh kalau boleh. Iya, nanti kita bisa tidur bareng, makan bareng juga. Iya. Malam hari pun tiba. Udah jam berapa ini? Anak-anak suruh pada tidur dulu deh. Tanya dia mau tidur di kasur atau mau tidur di lantai. Oh iya. Anak-anak udah malam, tidur dulu yuk. Kalian mau tidur di lantai atau mau di kasur? Kayaknya di lantai enak deh om. Gimana teman-teman? Aku sih setuju aja. Ikut aja deh kata kalian. Ya deh om, di lantai aja. Ya udah kalau gitu nanti om siapin ininya dulu ya, karpetnya dulu. Oke om. Oh iya om, ini piringnya sama gelasnya taruh mana? Udah biarin aja nanti mamanya Rahil yang ituin. Oke deh om. Ya udah tunggu sebentar ya.
Iya, iya. Nah, udah selesai nih. Ya udah panggil anak-anak suruh tidur. Adek-adek, anak-anak, tuh karpetnya udah Om siapin, silakan tidur. Wih, makasih Ayah. Makasih Om. Silakan, silakan. Yuk. Ayo, udah malam juga nih. Iya, biasanya jam segini aku udah tidur tahu. Kayak gitu aja enggak apa-apa kan? Nah, ini dia yang aku mau. Sama deh. Ya udah. Ya udah kalian tidur ya, Om tinggal dulu. Ya, Kakak tinggal dulu ya. Bye. Iya, selamat malam. Kalian tidurnya yang benar ya, jangan bercanda. Mama tinggal dulu ya ke kamar. Iya, Ma. Teman-teman, nanti sebelum matahari terbit, sebelum siang maksudnya, kita keluar yuk di pinggir mata itu kayak ada sunset gitu, tahu enggak tahu namanya apa, pokoknya bagus. Wih, udara segar juga. Ya udah nanti kita pagi-pagi ya. Oke, yaudah yuk kita tidur. Selamat tidur. Pagi hari kemudian. Ancur banget. Jam 8 ini. Aduh, ntar sunsetnya udah keburu habis lagi. Apalah itu namanya, pokoknya matahari terbit. Teman-teman bangun ayo. Katanya mau lihat matahari terbit. Teman-teman buruan, ntar udah habis matahari terbitnya. Nanti mataharinya udah terbit duluan. Apa sih Rahil? Ayo, katanya mau lihat matahari terbit. Loh, emang ini jam berapa? Iya, pokoknya jam segitu takutnya matahari terbitnya udah terbit duluan. Yuk kita lihat yuk. Ayo buruan. Ayo buruan. Lari. Anak-anak pada mau kemana? Mau lihat matahari terbit, Ma. Kita duluan ya, Ma. Hah? Matahari terbit. Udah yuk teman-teman, ayo. Ayo buruan. Mau kemana? Mau lihat matahari terbit ya. Ayo gece. Iya, jangan jauh-jauh liatnya. Iya. Iya, ayo teman-teman kita lihat di pinggir pantai. Ayo. Wih, untung mataharinya belum terbit ya. Iya. Wih, bagus banget. Udaranya sejuk lagi. Kita sambil main-main yuk. Ayo, aku mau lihat di sini. Aku sambil main gitar, sambil nyanyi-nyanyi. Biar keren. Aku mau nyanyi. La 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 la. Aku sambil mau main trampolin, Kita hirup udara bareng-bareng yuk. Ayo. Segarnya udara di pagi hari. Oke nih guys, sampai sini dulu videonya. Lanjut di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya guys. Itu ada di kiri kanan. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku yang ada di tengah ini ya guys. Harus subscribe pokoknya sebelum menonton. Oke, sampai sini dulu. Bye bye. See you next drama. Bye bye.